Tadi kan harganya sudah tahu, untuk yang 26 gram gram dengan harga 21 karat 7.000 rial atau sekitar 25 juta. Tahu nggak berapa deribahnya yang harus dibayar pajak? Masya Allah. Itu. Iya, ini 26 gram dengan harga 7.000 rial sekitar 24 juta dan ternyata deribahnya ini karat. Wah, terus, kamu kalau udah pakai itu mau jadi apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat dan selalu dalam ya Rabbal Alamin. Masih bersama Fitria Denafa. Dan kali ini Fitria Denafa akan mereview toko dahab atau toko emas ya. Karena insya Allah sebentar lagi Masjidil Haram udah normal dan bisa membuka lagi jemaah umroh yang dari Indonesia. Nah, biasanya para jemaah umroh itu banyak membeli bingkisan dari Saudi Arabia. Dan Fitria Denafa ingin mereview harga emas di kota Taif ya. Harganya udah normal atau belum ya? Karena memang semenjak adanya pandemi, harga emas di Saudi melonjak banget ya. Dan saya masih ditemani sahabat salam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya sahabat dari subscriber dari kakak Fitria Denafa? Mudah-mudahan sahabat semua sehat ya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Dan kali ini sahabat salam berada di vlognya Kak Fitria Denafa, mau mereview salah satu pertokoan emas yang ada di kota Taif. Seperti apa sih harga terkini setelah dibukanya lockdown, khususnya pelaksanaan ibadah umroh. Walaupun untuk sementara memang tidak ada pelaksanaan umroh dari luar negeri, dan mudah-mudahan disegerakan pelaksanaan ibadah umrohnya dibuka untuk umum ya, dan insya Allah untuk Indonesia. Betul, ya juga. Pastinya. Dan biasanya Kak Salam, kalau orang Indonesia itu kalau dia punya lebih ya uang, nah biasanya bawa, beli barang-barang dari Arab, sebagai apa ya, kayak memori kenangan gitu. Apalagi emas ya, tentunya emas di Saudi Arabia itu bagus banget ya, dan modelnya memang cakep-cakep. Dan sekarang kita sudah berada di depan salah satu pertokoan emas yang ada di kota Taif. Kita cek bersama-sama seperti apa sih pertokoan dan emas-emas yang ada di dalam. Okay. Check it out. Kita gendong dulu. Nah, di sini sudah ada pertokoan emas. Di sini sudah pertokoan emas. Dan di sini aja ya. Kita turun kita. Apa ini? Ayo. Baik, berduana Ibu Asawi Suf Haji ya, ini mungkin via. Dan kebetulan saya Ibu, ingin ya, nih, mungkin membeli cincin ya. Ayo. Ayo, dahen kan wahid wa isrin amin. Mitin wa isrin? Wahid wa isrin karat. 21 karat masih 210. It mean wa isrin kam? Arba wa isrin sya? Mitin arba ino yang 24 karat 240 real. Jadi harganya masih belum stabil banget ya. Ini masih udah masih mahal gitu. Ya, ada kira ada nama wahid itu. Jadi wahid gram. Nah, sahabat semuanya, ini 24 karat ya. Nih, harganya 250 rial 1 gramnya. Ayo Amin, anak ibu. Jadi, bas, kom segram sih? Kamu. Shu? Kamu wahid ini naik darah ini. Yang kan suka segera. Nah, bisa dilihat tuh ya model-modelnya. Ini yang satu. Maaf, anak tuh mali yang tim gitu.
هذه في بندن. ايوه في زي كده. يعني يبقى زي كده؟ لا لا يبقى زي هذه. هذا بس 18 ها؟ 18 ini yang 18 sekarang. Where are you? Mafi wa. Wahid 20? Ada 20 masih ada di sana. Oh, saya kira Mafi. Kira ini. 5 gram. Oh, hadi kan? Kamu sana. Wow, it's so amazing, you know. Oh, tapi enggak terlalu berat loh, sahabat. Kira ini nih bungkul ya. Ada Mafi tani besadi. شوف موديل المهي شوف هنا عندك هذا هنا في 125 harganya masih, untuk saat ini masih melambung ya. Iya. Untuk yang 21 karat aja sekarang harganya masih 220 ya, ya. Mungkin 160. 160 iya, ya. Jadi hampir 40% iya. Berbeda ya. Dan yang untuk 24 karat berapa tadi harganya? 240. 250. 240. Tapi kalau yang 4 itu yang apa itu? Kotak intinya itu. Kurang lebih iya, 250. Iya. Jadi kalau 1 gramnya bisa 1 juta ya kalau uang itu kurang lebih 1 juta. Jadi memang agak lumayan mahal ya, dibedakan dibandingkan dengan harga-harga sebelumnya ketika sebelumnya adanya COVID-19 ini. Tentunya untuk para sahabat ini informasi juga buat sahabat-sahabat yang mau berbelanja, mungkin ada sebagian yang ingin pakai aksesoris untuk saat ini, alangkah lebih baiknya untuk save dulu ya, disimpan dulu sampai nunggu betul-betul normal untuk mau belanja emas, karena melihat dari keadaan khususnya yang ada di Kota Taib, hampir semuanya rata-rata sih, walaupun di Jeddah berarti sama ya harga emas yang ada di Arab Saudi. Iya. Jadi untuk mungkin ada bedanya mungkin sedikit lah, mungkin sekitar atau apa, iya. Karena memang di Jeddah kurang lebih seperti iya. Itu. Jadi memang untuk saat ini harga emas memang melambung tinggi. Nah seperti yang Kak Fitria beli ini, untuk saat ini harganya untuk yang 21 ya belanja. Iya, 21 karat itu masih 220. 220 itu kurang lebih 800.000 ya. Iya, ya, kurang lebih 800.000. Jadi cukup lumayan mahal banget ya. Ini harga ini. Ini kita cek. Iya. Nih, untuk yang 220 kali anggap dulu 38.000 ya. Berarti eh sorry. 220 dikali 3800 berarti 836.000 ya. 1 gramnya. Jadi memang ini mahal banget ya. Sahabat, ini modelnya ya, ini tagem, kalau kata orang sini ini tagem, ada kalung, gelang, cincin, anting. Masya Allah, tabarakallah. Modelnya keren nih, kayak piala dunia. Sahabat, sekarang kalau beli emas ya di Saudi, karena sekarang sudah ada pajak dan kita harus membayar pajak selain harga dari emasnya, dan kita kena pajak juga. Dan kita kena pajak 1.518 rial. Totalnya 1.518 rial. Harga emasnya berapa semua tadi? Enggak tahu ini. Wasa'ar harga dahab kam yaniyami. Kita lihat ya, biar kita sahabat lihat, tahu ya. Karena garibannya di sini juga lumayan. Iya. Oh, itu. Wow, 200 loh sahabat, 1 juta loh. Kebayang enggak ini garibannya aja ini hampir 1 juta loh. Loh, Mbak, aku hadi maaf ya.
Oh, jadi kita memang harus membayar pajak ya. Ini sudah ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. Nah, ini hanya 5 gram ya, dan pajaknya sudah 100. 200, 210. Dikurangi, berarti itu dikurangi 100, berapa tadi? Usia 230. Ya, jadi hampir 1 gram kita harus membayar pajak. Masya Allah ya, mahal banget. Iya, jadi itunya hampir 600 ribu. Iya, bukan 600 ribu, 800. 800 ribu. Ini baru 5 gram. Iya, bayang ya atau? Bayang. Sudah tadi. Sudah ada. Dagingnya cukup. Ini saya mau beli sahabat. Brian ya. Kita pengen review ini yang gede ini. Ada how much is I pay? I paid. I want to buy. I want to try. Dia ada 5 gram. Ini ada. Sudah kira ini 26 gram katanya. Ada wahid Aishrin. Karat? Wahid Aishrin. Terus, kamu kalau udah pakai itu mau jadi apa, Bang? Enggak, ini hanya review. Oh, review ya. Review. Kirain mau pakai itu. Sahabat-sahabat tahu. Nih. Jadi, ini katanya 26 gram. Ada pemesannya. Kalau... harganya how much is it? Pulus-pulus ya nih? Ada pemesannya? Sito Aishrin gram? Baik, kan tadi padang. Padang di Singapura. Nah, di 7 ribu katanya atau sekitar 25 juta. Standar sih? Dari batang, dari batang. Lihat ribanya ya. Nah, aku akan sukulin the bed. Bersihkan di segala hal. Nah, inti bed inta halal segala. Mungkin tuh ya, Madam. Tadi kan harganya sudah tahu untuk yang 26 gram. Gram dengan harga 21 karat. 7.000 rial atau sekitar 25 juta. Tahu enggak berapa derivanya yang harus dibayar pajaknya? Nih sahabat. Wow. 3.900 loh, 4 juta loh. Hampir 4 juta loh sahabat. Satu ini pajaknya harus bayar 4 juta loh. Masya Allah. Itu. Iya, ini 26 gram dengan harga 7.000 rial sekitar 24 juta dan ternyata derivanya ini 4 juta. Ya, tapi mau tidak mau kita harus bayar gitu karena ini sudah ketentuan dari pemerintah Arab Saudi gitu. Iya, tentunya kita tetap mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan semuanya normal kembali. Amin, harapan dari kita seperti itu. Muhammad. Hada dukkan ismi isim yani isim talal tayyib ana sawi hada ala YouTube insyaallah fi katir zabun yiji hina ya fi katir hagasna insyaallah snap fi nazbara amin insyaallah. Oke, ya la syukran katir abu ya, syukran ya, wassalam. Nah, kita sambil lihat-lihat Masya Allah, modelnya memang bagus banget ya, Mas. Iya. Yuh, ini keren banget. Kalau ini nih yang agak mahal banget ya, Masya Allah ya. Kira-kira saya 1 bulan dapat. Ini sahabat salam. Kalau ente nanti nikah, boleh beli kayak gini. Ya. Harus surprise dari abang. Iya, betul-betul. Monet ketiga kalinya nanti ya. Di sini saya baru pertama kali loh sahabat datang ke sini, ternyata memang banyak banget ya protokolnya. Nah sahabat, kita sekarang sudah ada di salah satu pertokan emas yang ada di Kota Taif. Saya mau coba nanya-nanya nih, kira-kira harganya berapa untuk 1 gramnya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kamu wahid gram ya nih, wahid wahid syurif. Design. Oh, lazim design, sah? Oh, ini tergantung dari model katanya. Nah, lama adi ya nih, normal-normal. Kamu wahid wahid syurif gram. Iya, wahid Aishrina. Oh, 250 katanya, guys. Wahid Aishrina, itu 6 sen? Berarti lebih mahal ya? 21. Iya, jadi katanya untuk yang 21 karat, ya, 1 gramnya itu 250
real atau sekitaran ya 1 juta lah kurang lebih ya, sekitar 900. Karena memang setiap toko mungkin tidak sama ya. Ya, kalau di sana 220, di sini 250. Iya, karena saya sudah mereview juga di Kota Jeddah, harganya kurang lebih hampir sama gitu. Ya. Dari 220 sampai 250. Iya, iya. Karena memang setiap model itu beda-beda. Ya, katanya cincin, gelang. Jadi kadang mungkin yang model kayak gini itu agak mahal. Iya. Tak seperti yang dia bilang 250 model kayak gini. Kita cek lagi yang satunya ya, sahabat, kita lihat-lihat dulu. Iya. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Wow. Ini cincin ini. Wah, ini cincin loh. Jadi tiga, Mbah. Masyaallah. Ini. Jadi kalau saya sih sebetulnya lebih tertarik kalau perempuan itu pakai yang warna yang mata-mata gitu. Iya, Tapi ini kalau dijual lebih mahal lagi ya? Enggak, bukan mahal, justru dia itu dot bawah. Oh, gitu ya. Iya, makanya karena ada permatanya, ada permatanya itu. Kita lihat-lihat lagi di sini yuk. Ini sebetulnya banyak banget ya. Pertokoan masih di, yang ada di Kota Tayu itu Masya Allah, tabarakallah. Hampir semuanya di tempat ini, di lokasi ini, semuanya itu penti atau pemas. Ini loh, coba lihat ini. Wow, wow. Banget. Oh. Ini lebih mahal banget ini Masya Allah. Iya, lebih mahal banget. Di sebelah sini juga, ini semuanya juga pertokoan emas Masya Allah ya. Dan ternyata memang semuanya di sini itu hampir rata-rata ya harganya, untuk masalah harga iya. Yang saya review tadi kurang lebih hampir sama, beda iya. 10 rial, 10 5 rial gitu. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah tadi saya yang beli itu 21 karat 220. Iya, berarti beda 30 rial. Iya, jadi 1 gramnya beda 100.000 ya. Iya, 100.000. Berarti rezekinya Kak Piti iya, lagi baik hari ini. Duh, pemirsa. Sahabat semuanya tuh. Wow. Masyaallah, ini beneran, Mas. Kalau saya pakai ini gimana? Apa kata dunia nanti itu? Masya Allah ya. Masya Allah, ini kayak piala. Iya, ini. Ini harus ya, Kak Fitria itu harus dapat. Kak Fitria itu harus dapat dari suami tercintanya. Keren banget ini. Kalau pakai kayak gini nanti dikira putri dari Mesir loh. Iya, putri Mesir harus kan keluar dari Arab Saudi, Pak. Tapi kalau di Indonesia saya pakai ini, wah, nggak bisa keluar dari pintu mobil. Apanya yang mengintai? Ini juga nih. Masya Allah. Keren banget ya. Indah-indah sih. Masya Allah. Dahar di Saudi itu modelnya memang iya, bagus-bagus dan keren-keren dan juga kualitas memang mantap. Iya. Nah, seperti yang kita lihat nih, sebentar nih. Ini sampai enggak gede sih, enggak. Cuman ini tebal. Iya. Itu sahabat. Bisa jatuh. Iya, bisa 1 kilo itu sahabat. Wow. Wow banget nih. Oke, kita ke depan ya. Kita ke sini sudah. Tapi kira-kira dipakai nggak sama orang ya? Dipakai lah. Di sini kan kalau yang seperti ini biasanya buat manten. Iya, untuk acara katanya sih. Saya pernah review di Kota Jeddah kemarin karena banyak banget berbagai model. Ternyata salah satu petugasnya itu bilang kalau misalnya apa kalung berbentuk sampai gede besar dengan anting dengan berbagai ornamen. Iya, katanya itu biasanya dibeli oleh orang yang akan melangsungkan pernikahan. Betul, gitu. Betul sekali. Kebanyakan seperti jadi itu. Wanita Arab kalau menikah di sini itu memang dihiasi dengan semua setubuh itu dihiasi dengan betul-betul emas gitu. Di apa seperti putri ya. Betul sekali. Tapi itu pun tergantung ya, karena memang tidak semua orang Saudi juga ada yang kaya juga ada yang kurang mampu. Tapi kebanyakan mungkin pasti dapat itu ya. Walaupun tidak tergantung dengan ekonomi. Nah, ayo kita ke sini. Ini semuanya sebetulnya masih situasi pertokoan emas sahabat. Iya, betul kita sekali. Semuanya hampir rata-rata sama ya. Iya, modelnya. Oke, modelnya itu. Nah, kita ke sini. Nah, kita masuk ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kebelhak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Say hello Indonesia. Asanana Sawi channel YouTube. Nah. Indonesia, Kev.
Mia Mia katanya orang Indonesia, bagus-bagus. Masya Allah, di sini sebetulnya sih masyarakatnya itu welcome ya, jadi ramah-ramah gitu. Sebetulnya tergantung dari kitanya sendiri gitu. Kalau kita welcome terhadap masyarakat di sini, pastinya mereka juga akan lebih welcome terhadap kita gitu. Mereka menyambut dengan baik dan pastinya kita harus memberikan senyuman terhadap mereka juga gitu. Satu, dua, tiga, lima, empat, we love Saudi. Syukran. Oh, it mean arba income. Ini 20. Arba awa isrin. Aduh, sampai keliru ini. 3. 24. 24. Iya, 24. Kam. 24. Ya, 2. 1. 2. 22, 23. 250. 23. 23. Arba awa isrin. Karat, arba awa isrin. Arba awa isrin karat. Arba asing kan, return telatin dari 2 kan? Oh, 23. 23. Jadi memang harganya itu memang tidak sama ya, yang di sini, Masya Allah. Wah, ada isim dukan isfi ya ni, Taib? Wahad isrin? La, isim dukan, isim dukan. Al-Bahama. Al-Bahama, Masya Allah. Kullah. Masya Allah, Al-Bahama. Wa insya Allah, kathir jamaah insya Allah ijihina ya ni. Insya Allah, insya Allah. Ana channel Indonesia, bas kathir jamaah umrah ya ni, insya Allah ijih ta'if ya ni. Insya Allah, jib ta'if, ana suwi na diskon. Amin, insya Allah ya Abu. Diskon kathir, insya Allah. Wa isim Abu ya ni min? Abu'l-Walid. Insya Allah, ana ijih ta'ihina insya Allah. Masya Allah. Tayyib. Diskon kathir. Amin. Insya Allah. Wahada Abu ya yani min isim? Isim Tariq. Tariq. Okay. Tayyib. Sama-sama anta Indonesia. Abu miskila ya ni. Habu Indonesia. Bila hari? Bila hari? Kalau inti mungkin ruh Indonesia fan interu. Kau Indonesia? Jakarta. Puncak. Jabal Ahdar. Masya Allah. Ada seru Indonesia? Insyaallah. Insyaallah. Tayyib. Indonesia merah lu. Masya Allah. Jabal Matar. Jabal Matar. Ala syukran. Okay, syukran kathir ya, Tayyib. Ya, lama-lama. Alhamdulillah. Kami baru saja selesai mereview pertokoan emas yang ada di Kota Taib, yaitu untuk harga ternyata masih melembung. Iya, masih melembung. Untuk yang 1 gram yang 21 karat itu kurang lebih 230, 240 dan sampai 250. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua yang mau berbelanja, baik yang dari Indonesia ataupun yang memang ada di Arab Saudi, wabil khusus yang di Kota Jeddah ataupun di Kota Taib, kayaknya jangan dulu ya, simpan dulu, sayang-sayang loh. Apalagi yang dari Indonesia, jemaah dari Indonesia, karena memang selain harganya menambung, di sini dikenakan pajak. Iya, kenakan pajak. Dan pajaknya itu tergantung dari gramnya kecil, pajak kecil. Tapi kalau kita beli gramnya besar, itu hampir jutaan ya. Seperti yang tadi, yang 26. Yang dialami oleh Kak Fitri ya, 5 gram itu pajaknya hampir 1 juta. Iya. Masya Allah, itu tinggi banget loh. Iya. Oleh karena itu untuk para sahabat ini apa namanya itu buat informasi ya, agar supaya mungkin untuk saat ini simpan dulu kalau ada duit untuk mungkin ke depannya lebih murah. Sudah kondusif ya. Betul. Lagi insya Allah harganya udah normal. Karena untuk harga normal katanya itu menurut petugas-petugasnya itu kurang lebih sekitar 160. Iya, 160, 150. Alhamdulillah. Ya udah dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan circle sosial media yang sahabat punya, agar channel Kak Fitria Denava tambah berkembang. Dan buat subscribernya Fitria Denava, jangan lupa mampir ke channelnya Sahabat Salam. Terima kasih. Ini Sahabat Salam. Okay. Karena channel Sahabat Salam banyak memberikan informasi, apalagi informasi terkini tentang Masjidil Haram. Betul banget. Jadi untuk sahabat-sahabat ya, semua yang ingin tahu kabar-kabar seputar Arab Saudi, wabil khusus tentang Masjidil Haram, silakan kunjungi di channel Sahabat Salam. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-videoku yang baru. Oke.
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.